Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga dimuliakan, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa bersua pada kesempatan kali ini kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya sekedar hidup tapi kita mempelajari apa arti dari kehidupan dan bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat oleh karena itu bersyukurlah dan terus bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak saudaraku yang allah muliakan mohon maaf atas keterlambatan disebabkan lagi-lagi karena kendala teknis dan koneksi Uh, dan sekali lagi uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan uh, memutihkan segala khilaf kita karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman maasalbaku batin fabi maka apapun yang menimpa kalian pasti ada andil dari kesalahan dan kekhilafan kalian. Dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk bersabar ketika ada kendala dan kondisi seperti beberapa menit yang lalu. Karena sejatinya ketika Allah mentakdirkan uh, ada kendala, ada masalah teknis, ada masalah koneksi, uh, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, maka Allah memberi Allah ingin memberikan kita edukasi. Allah ingin memberikan kita ilmu sabar secara real Sudah bukan secara teori lagi Tapi secara real Bagaimana kita bersabar pada menit-menit tersebut Dan Allah menginginkan hal tersebut dari kita Jadi Allah ingin di menit ke 5.30 sampai 5.42 tadi Kita bukan mendengar Tapi kita bersabar gitu loh Nah yang, yang, sebel, yang kesel Itu karena gagal fokus Dipikir tugas dia di menit tersebut mendengar Maka dia kecewa, kok gak? Kok gak ada-ada sini Kok ada masalah lagi sih? Kenapa? Karena dia pikir tugasnya mendengar Padahal bukan Tugasnya itu bersabar Sambil berusaha memperbaiki kondisi dan begitu 542 e, masalah dihilangkan oleh Allah Subhanahu taala, berubah lagi tugas kita. Tugas kita mendengar, meresapi, menyimak lalu berusaha memasukkan ilmu itu ke dalam hati kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu taala ketika kita diberikan taufik untuk bisa melihat dan bisa menyikapi kondisi dengan ridhonya dan taufiknya amin ya rabbal alamin saudaraku yang allah muliakan kita akan kembali bersama karya besar al imam yahya bin sharaf bin murri bin hasan bin hussein bin muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al Imam An Nawawi rahimahullah taala karya yang dikatakan Al Imam As Sakhawi sebagai karya yang dibutuhkan oleh umat Islam la yustagna anhu kata beliau ini karya sangat dibutuhkan oleh umat. Dan Saudaraku yang Allah muliakan, kita berada di bab pertama, bab keikhlasan dan kita sudah mempelajari tentang uh, apa itu ikhlas dan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah duduk bersama dua ayat dari Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Uh, yang pertama di surat Al-Bayyinah dan yang kedua di surat Al-Hajj. Di sana kita mengerti apa arti dari keikhlasan. Bagaimana ikhlas secara bahasa berarti murni, bersih, jernih. Seperti susu murni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, secara istilah, Murninya tujuan kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati kita kita sterilkan dari keinginan dipuji, keinginan duniawi, keinginan terhadap harta, keinginan terhadap tahta, keinginan terhadap jabatan, atau apresiasi-apresiasi duniawi pada saat kita beribadah dan beramal. Kenapa? Karena hati ini sudah nyaman sudah tenang ketika ditujukan mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, setelah kita mengetahui hakikat ini, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan fisiknya. Walakin at minkum namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kita bukan fisik Allah mengatakan yang artinya bukan dagingnya dan bukan darah hewan kurbannya bukan jadi ketika kita idul adha atau ketika kita haji, itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, dagingnya mah sampai ke fakir miskin atau kita makan. Yang sampai kepada Allah keikhlasannya dan ketakwaannya, keikhlasan dan ketakwaan. Jadi, ini bukan tentang fisik, ini tentang sebesar apa ketakwaan kita dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran apa yang dikatakan oleh para ulama kita seperti Ali bin Abi Thalib taala anhu bahwa jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memperjuangkan diterimanya amal-amalnya dibanding fokus pada amalan itu sendiri Jadi fokus kita dalam menjaga agar sholat subuh tadi diterima sama Allah itu harus lebih besar daripada fokus menjalankan sholat subuh itu sendiri. Dan ini bukan meremehkan sholat subuh. Bahkan ini plus-plus. Karena sholat subuh 20 menit kalau nggak diterima juga percuma. Sholat subuh baca Al-Baqarah kalau niatnya untuk membuat kagum calon mertua yang jadi makmum di saf pertama juga percuma. Benar sih, bacanya Al-Baqarah. Tapi tujuannya bukan untuk mencari wajah Allah. Tujuannya untuk memuaskan calon mertua yang ada di belakang. Walaupun akhirnya tuh calon mertua terpukau. Dan siap menikahkan kita hari itu juga. Oh ini calon mantu gue nih calon penghuni sorga Dia gak tahu Calon mantunya ria Ingin dipuji Subhanallah Jadi harusnya fokus terhadap diterimanya amalan itu lebih besar Daripada fisik amalan itu sendiri Jadi bukan meremehkan fisik Karena kalau niatnya bagus Niatnya ikhlas Niatnya mencari wajah Allah maka dia akan berusaha sesempurna yang dia bisa. Karena ia tahu Allah adalah Rob yang maha baik dan suka dengan hal-hal yang bagus. Allah yang maha indah. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan suka dengan semua keindahan. Selama tidak haram. Maka dia akan berusaha perfeksionis. Dia berusaha habis-habisan bukan hanya secara fisik tapi secara batin. Itu poinnya. Dan yang kedua kita jelaskan juga kemarin dan ini juga membuat kita kalau ternyata kita tidak bisa membuat atau menyuguhkan atau mengerjakan ibadah yang perfect secara fisik karena keterbatasan kita karena ketidakmampuan kita pengen banget donasi gede-gedean tapi apa daya hanya bisa transfer 5000 ribu Masya Allah transfer 5000 ribu ongkos transfernya 6000 ribu gedean ongkos transfernya daripada transferan kita eh, karena dia hanya punya 11.000 ribu mungkin itu seribu nasi box untuk orang-orang yang susah makan hari ini. Tapi apa daya? Mampunya cuma dua nasi box per hari. Maka ini adalah sebuah solusinya. Tenang aja. Yang nyampe bukan fisiknya. Yang nyampe walakin ya takwa minkum. Keikhlasan dan ketakwaannya. Makanya Nabi SAW, SAW bersabda Sabakwa dirhamun mi'ata alfi dirham Satu dirham bisa mengalahkan seratus ribu dirham Kenapa? Karena keikhlasan satu lebih tinggi daripada seratus ribu dirham tersebut Karena niat berkorban Niat untuk habis-habisan dalam peramal saat lebih besar daripada seratus ribu tersebut sebagaimana sabda nabi itu orang cuma punya dua dirham satu dirhamnya dikasih berarti lima puluh persen dari hartanya dikasih lima puluh persen loh ada pun yang seratus ribu hartanya gila-gilaan di mana mana hartanya kan dia cuma ngasih seratus ribu deh mungkin satu persen dari hartanya mungkin setengah nol persen dari hartanya maka satu dirham lebih tinggi pahalanya daripada seratus ribu dirham. Kenapa? Walakin ya naruhu takwa minkum yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasannya. Sedalam apa keikhlasan orang tersebut. Oleh karena itu ini membuat kita tidak boleh berkecil hati khususnya di saat-saat yang penuh keterbatasan ini. Semua bisa berbuat, semua bisa berkarya, semua bisa beramal, semua bisa beribadah, insya Allah taala dan Allah maha adil yang sampai adalah keikhlasan kita, amalan hati kita dan ketakwaan kita bisa jadi sekali lagi yang nyumbang 5000 ribu, yang nyumbang 10.000 ribu pahalanya lebih besar daripada yang nyumbang satu atau lima atau sepuluh juta sekali sumbang dan yang nyumbang sepuluh juta jangan turun ke lima ribu, lebih parah lagi nanti. Karena itu, berkaitan dengan kemampuan dan keikhlasan, serta seberapa besar niat kita untuk berjuang dan mengorbankan apa yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan, selanjutnya ayat yang ketiga dalam bab keikhlasan ini, ayat yang terakhir sebelum Imam Nawawi mengajak kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Al Imam An Nawawi Yahya bin Sharaf, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah merahmati orang tua beliau. Semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf beliau dan seluruh mereka tersebut. وقال رحمه الله تعالى وقال الله عز وجل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله بلا مباوكا سورة آل إمران آية 29 آل إمران آية 29 كتاقن له محمد إن تخفوا ما في صدوركم in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada-dada kalian atau kalian perlihatkan sesuatu tersebut Ya'lamhullah Allah Niscaya Allah mengetahui semua hal tersebut Semua hal tersebut Allah tahu semuanya Dan kalau ayat itu kita lanjutkan Dan Allah mengetahui seluruh yang ada di langit-langit Dan seluruh yang ada di bumi ini Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau mengajak kita bersama dengan ayat ke-29 dari surat Ali Imran ini. Beliau ingin menjelaskan sebuah fakta yang sangat mahal dan mewah. sebuah fakta yang merubah kehidupan seseorang. Sebuah fakta yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di satu ayat tapi di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebut saja surat At-Taghabun ayat 4 persis dengan ayat ini. Allah berfirman Ya'lamu ma fis samawati wal Dan Allah mengetahui seluruh yang ada di langit Langit dan di bumi Wa ya'lamu ma wa ma Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan Dan apa yang kalian perlihatkan dan tampakkan Allahu alimu bidhati sudur Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Sadar aku yang Allah muliakan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Apa maksud berada di dalam dada-dada? Yang dimaksud dalam dada adalah hati. Iya. Alkohol. Qulbun. sebagaimana surat al-hajj ayat 46 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ta'mal ta absar sesungguhnya bukan mata yang buta sesungguhnya bukan mata yang buta walakin ta'mal ta kulubul lati sudur namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada hati yang ada di dalam dada ayat ini menunjukkan bahwa ketika Allah berfirman full ma fi sudurikum katakanlah jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada kalian itu maksudnya di dalam hati kalian apa yang kita sembunyikan dalam hati kita au tu kalian perlihatkan kalian tampakkan Kalian kasih lihat Ya'lamhullah Semuanya Allah tahu Semuanya Allah tahu Saudaraku yang Allah muliakan Mengapa Ayat ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Beliau ingin memberikan pesan besar kepada kita bahwa bagi Allah sama saja antara yang disembunyikan dengan yang diperlihatkan. Bagi Allah nggak ada bedanya. Mau kalian sembunyikan, mau kalian kemas sehalus apapun. Mau packagingnya serapet apapun. akan ketahuan, akan terlihat. Dan kondisinya bagi Allah sama saja dengan jika kalian perlihatkan, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Makanya wa Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian umumkan, tahu. semua yang ada di alam semesta ini Allah tahu Yang ada di langit Allah tahu Dan yang ada di bumi Allah tahu Dan Allah maha mampu untuk mengetahui itu semua Gak ada susahnya bagi Allah Gak ada berat-beratnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini kan pesan besar Pesan yang sangat mendalam Peringatan yang sangat tegas bagi orang yang tidak ikhlas, bagi orang yang ketika ibadah mengharapkan wajah A, wajah B, wajah C, mengharapkan pujian temannya, mengharapkan pujian orang, mengharapkan sanjungan dari amal ibadah dan amalan yang dilakukan. dan biar secara umum orang seperti itu nggak akan memperlihatkan jarang orang, -orang mengatakan e, mohon maaf saya mau kasih tahu bahwa saya ria loh sekarang ini saya menyumbang 5 juta ini ria saya pengen kalian puji saya kan nggak ada orang begitu ada orang begitu ya tolong tolong puji saya puji saya mas mas kayaknya mas masih mingkem aja tolong puji saya saya baru nyumbang 100 juta Kalian ini sembunyikan Uh, yang baju merah mas apa apa saya belum dengar pujian mas kepada saya ya terima kasih pak bapak terimaan sekali nggak uh, dengar nggak dengar tolong lebih keras lagi lebih keras puji saya ma fi katakanlah jika kalian menyembunyikan sesuatu di dalam dada kalian di dalam hati kalian mayoritas orang yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen mendapatkan panggung kan nggak teriak-teriak secara vulgar menyampaikan motifnya tersebut. Mereka akan sembunyikan. Mereka akan sembunyikan. Mereka nggak perlihatkan. Tapi kalau mereka perlihatkan pun, semua Allah tahu. Qul in ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. yang kalian perlihatkan, Allah tahu. Ya'lamuhu Allah, Allah tahu semuanya. Jangankan kalian, wa ya'lamu ma fi samawati wa fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi Allah tahu. Allah tahu COVID-19 ada di mana Allah tahu. Kita yang enggak setengah mati enggak tahu, sampai dilakukan swap dan lain-lain. Allah tahu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Allah tahu yang ada simptom dan yang ada simptom. Allah tahu. Kita aja nggak tahu berapa yang terpapar COVID -19. 19, khususnya yang carrier yang sehat-sehat aja nggak ada simptom Allah tahu siapa aja si A sebenarnya covid tapi imunitasnya bagus si B si C si D semua Allah tahu Allah tahu berapa kasus di Jakarta Allah tahu berapa kasus di Bekasi Allah tahu berapa kasus di Tangerang Allah tahu berapa kasus di Jawa Barat Allah tahu berapa kasus di Jawa Tengah Allah tahu udah tersebar kemana aja Allah tahu Apalagi cuma tahu isi hati Allah, tahu semua kok. Allah tahu semua, semua Allah tahu. Tinggal pertanyaan seberapa yakin kita dengan ilmu Allah ini dan kemampuan Allah ini, dan semakin kita beriman, semakin yakin maka potensi kita tidak ikhlas semakin kecil. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas itu sama saja melakukan misi bunuh diri. Ketahuan. Ketahuan. Itu kayak dulu kita nyontek depan pengawas kita. Ini pengawas kita depan kita nih. Eh, kita buka contek kan kita nyontek. Bro, lo bunuh diri. Gue enggak habis pikir kenapa gue dikeluarin dari kelas pas ujian matematika tadi. Emang kenapa? Ya kan gue cuma nyontek. Terus pengawasnya di mana? Di depan gue. Euh. Ini kayak begini nih. Sama orang yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen diakui, pengen, 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 pengen dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan donasinya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan perhatiannya. Itu sama saja melakukan misi bunuh diri. Allah tahu semua kok. Mana yang ikhlas, mana yang enggak. Oh ini cari muka nih. Oh ini cari panggung. Oh ini cari pujian. Benar, dia kasih donasi banyak banget. Tadi cuma cari panggung dan cari sanjungan orang. Kul intuh fuma ma fi sudurikum autubaduhu ya'lamuhullah. Hadirin yang Allah muliakan. Ya'lamuhullah. Ini sebuah pendahuluan yang sangat penting sebelum kita berbicara panjang lebar tentang keikhlasan ingat Allah tahu semuanya apa yang kalian inginkan apa yang kalian ingin capai saat sholat saat puasa saat haji saat umrah saat memposting saat menyampaikan kita semua kita nggak lagi bicara orang ini kita kita Kata Imam Malik, kuntu ata'allamu li nafsi. Saya belajar untuk diri saya sendiri. Kita tahu. Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita cari. Apakah pujian? Atau wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Sanjungan manusia? Atau ridho Allah subhanahu wa ta'ala? Apresiasi dari makhluk? atau apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggung manusia atau istana di surga yang Allah persiapkan kepada kita. Allah tahu, in ma fi sudurikum, ya Allah tahu ketika kita mengobati orang sakit misalnya. Kita berjuang apakah kita mencari wajah Allah atau ini hanya sekedar menunjukkan kemampuan kita saja agar kita dipuji oleh rekan-rekan sejawat agar kita diakui Allah tahu semuanya tahu ini semua berkaitan dengan kita berkaitan dengan saya misalnya saat mengisi kajian berkaitan dengan jamaah atau saudaraku yang sedang mendengar kajian dan belajar menuntut ilmu berkaitan dengan setiap orang yang menyumbang setiap orang yang mendonasi, setiap orang yang berkarya, setiap orang yang membantu sesama di hari-hari ini, ini berkaitan dengan para dokter dan pejuang-pejuang medis, perawat, dan health workers yang lain. Ini berkaitan dengan orang-orang yang berada di garda depan. Ini berkaitan dengan volunteer yang hilir mudik, bantu sana bantu sini, bagi-bagi masker. Ini berkaitan dengan. Orang-orang yang tidak terpantau oleh kamera atau omongan orang, seperti yang memberikan jasa kebersihan, para office boy, atau yang mengantar jenazah di mobil jenazah, dan seterusnya, semua berkaitan untuk apa kita lakukan ini. Untuk apa kita lakukan ini? Apakah untuk mendapatkan kata terima kasih dari orang atau mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana kita sudah bahas, kita yang mendapatkan bantuan, kita yang mendapatkan kebaikan harus berterima kasih, la man nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita berusaha membalas Man ilaikum uh. Barang siapa yang memberikan kamu kebaikan Maka balaslah dia kata Nabi SAW Tapi di kotak yang lain Pada saat kita melakukan kebaikan Pada saat kita bantu Pada saat kita ini Jangan pernah berharap itu semua Jadi mainlah di kotak kita masing-masing Pada saat kita mendapatkan kebaikan Balas atau berterima kasih Sebaliknya pada saat kita memberikan kebaikan Atau membantu atau beribadah Jangan pernah berharap Pembalasan dari orang Maksudnya reward dari orang Apresiasi atau kata terima kasih Dan tidak ada Bermain cantik Dalam masalah tidak ikhlas nggak ada nggak ada gunanya Karena Allah tahu Allah tahu, Allah ngerti semua ketahuan Semua ketahuan Mau se sehalus apa Secantik apa Kita dalam mencari pujian orang Allah tahu oh, Cari pujian Oh pengen disanjung Pengen diangkat Inceranya Yang mengapresiasi banyak Allah tahu Allah tahu Saudaraku yang Allah muliakan Ada faedah menarik dari sebagian para ulama tafsir Ketika menjelaskan closing statement dari ayat ini Akhir dari ayat ini Allah mengatakan Wallahu ala kulli qadir Allah maha berkuasa dan, dan maha mampu atas segala sesuatu. Apa kata sebagian mereka seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaimin menjelaskan? Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin menjelaskan menjelaskan وَأَنَّهُ qadirun عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنْكُمْ فِي مَا إِذَا أَخْفَيْتُمْ مَا la يَرْضَهُ Kata beliau Kata beliau Allah mampu Menghukum Kalian Jika kalian Menyembunyikan hal-hal Yang tidak Allah ridhoi dalam hati kalian Allah mampu menghukum kita pada saat kita tidak ikhlas Pada saat kita mengharapkan pujian Mengharapkan sanjungan Mengharapkan panggung dunia Dari amal soleh dan Atau dari amalan dan ibadah-ibadah kita Allah mampu menghukum kita Karena Allah mampu melakukan segala sesuatu Tapi, seringkali Allah tidak hukum kita di detik itu. Dihikmati qutyu akhirul intiqom. Karena kebijaksanaannya lah. Seringkali Allah menunda hukuman tersebut. Kasih waktu buat dia. Kasih waktu untuk dia. Gak langsung. langsung. Allah nggak tidur, Allah tahu. Beda sama pengawas ya. Pengawas kan kita nyontek, ketahuan. Kertas kita diambil, suruh keluar. Enggak, Allah enggak. Seringkali nggak demikian. Kasih waktu. Lima, sepekan kemudian. Mungkin sebulan. Mungkin setahun. Nanti akan ada. Kenapa demikian? Kata para ulama dengan kebijaksanaannya, di antara hikmahnya, Allah kasih waktu kita untuk tobat, saudaraku. Allah kasih waktu kita untuk membersihkan diri. Eh, tadi Anda cari pujian orang, loh, tobat, tobat, sekarang tobat, sebelum Allah hukum, sebelum Allah kasih azab kepada kita. Coba segera tobat. Dan kalau orang nggak mau tobat juga, ini istidraj diulur, diulur. Sama kayak orang melakukan sebuah kesalahan, anak sekolah cabut nih, kabur. Jam ketiga, jam keempat, manjat pagar. Atau loncat tembok belakang pertama dan hari itu hari pertama kali cabut pertama kali bolos bolos dari 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 sekolah yang bukan bolos dari awal kira-kira perasaan gimana udah deg-degan 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 gue ketawa nggak ya terus tak, dilihat pelajaran yang bolos atau cabut pelajaran apa? Oh ternyata pelajaran geografi sama matematik. Di absen nanti ditanya apa ya? Nanti teman-teman bilang nggak? Tadi ada si Budi bu, Anto ada tadi bu, oh kena deh. Oh deg-degan, deg Agak gelisah, walaupun masih main, udah main nusul tapi gelisah, gelisah. Cross check deh habis pada uh, sekolah selesai ketemu teman-teman yang masuk balik lagi atau telepon malamnya atau ketemuan mungkin ada apa ekskul ekskul futsal atau basket atau uh, pencinta alam atau apalah atau ketemu di uh, kursus bahasa Inggris bareng eh lu kemana lo tadi ini yani gue cabut nih Gimana? Ada apa sih? Enggak sih, ada apa -apa, nge absen, absen, gak? enggak ada apa-apa. bt juga. Di-absen enggak? Oh, enggak, enggak di-absen. kok enggak di-absen? Enggak, lu kan tuh sendiri. Guru kita yang satu itu enggak pernah absen Iya sih, makanya gue berani cabut. Iya, Masya Allah. Itu akhirnya apa? Enggak, oh, enggak di apa nih. Akhirnya besok, eh lu mau cabut juga enggak? Mau cabut lagi enggak? Kemarin kan aman kita. Eh, udah gue cabut. Cabut lah yang kedua. Udah sama cabut yang ketiga cabut keempat akhirnya sering molos karena karena merasa nggak dihukum coba kalau sekali cabut langsung besoknya kepala sekolah langsung depan sekolah anda kamu kamu kemarin kemana nggak e, enggak enggak kemana-mana jangan bohong enggak ada cctv nunduk aja iya pak iya pak kira-kira berani cabut lagi besok? Enggak. Enggak berani. Jadi, saudaraku yang Allah muliakan, di satu sisi ini kesempatan bagi kita untuk segera memutihkan niat-niat buruk tersebut. Niat-niat yang tidak ikhlas. Yang bukan kita harapkan mencari wajah Allah. Tapi di satu sisi, kalau kita nggak sadar juga, ini istidraj, diulur, 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 baru nanti dihabisi sama Allah. Karena Allah ingin menguji keimanan kita. Karena Al-Quranul Karim, ini hidayah, ini petunjuk, tapi bukan untuk semua orang. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada hal-hal yang tidak terlihat, yang gaib, yang intangible, yang nggak bisa ditangkap oleh indera kita. Mata, telinga, tapi kita yakin Allah Maha melihat. Itu kan ujiannya. Makanya Allah nggak langsung Secara umum Allah nggak langsung hukum. Allah ingin uji bet. Oh enggak ya udah istidraj. 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 Makanya kan ketika Allah berbicara tentang pembalasan kepada orang-orang kafir dalam surat At-Tariq ayat 17 apa kata Allah? Famahil famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin. am famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Allah katakan itu kan jemaah sekalian Allah katakan itu Fala lahum, Fama kafirin Jangan terburu-buru menghukum mereka Jangan terburu-buru Menghukum mereka Tapi kasih waktu Udah kasih waktu aja Lata tas lahum. Jangan terburu-buru Nanti ada waktunya. Kalau mereka nggak berubah juga, mereka nggak bertobat juga, mereka nggak kembali kepada Allah juga, kita akan udah kasih waktu. Maka disitulah kehancurannya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saudaraku yang Allah muliakan, Allah Maha Mengetahui, maka apabila kita punya niat yang buruk, niat yang nggak ikhlas, sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, walaupun kita tidak ucapkan, tapi ber, berkarat di sini, menancap di sini, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen mendapatkan panggung dunia, maka Allah Maha Mengetahui. Yang punya neraka itu tahu, saudaraku. Yang punya adab kubur itu tahu. Yang menurunkan balak bencana-bencana di dunia ini tahu apa yang kita lakukan maka segeralah menata hati kita bertobatlah kepada Allah jika itu terjadi karena Allah Ghafur Rahim dan Allah Maha Mampu menghukum kita tapi seringkali tidak secara langsung tidak secara langsung kasih kesempatan kita untuk bertobat dan sekaligus kalau kita nggak berubah diulur agar kita merasa nyaman nggak ada yang tahu baru setelah itu dihajar oleh bencana-bencana yang mengerikan dan khawatir itu bisa terjadi pada kita jika kita tidak mengambil ibrah dalam masalah ini ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat subhanakallahumma ilahi anta dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.